Loja? Bu Loja, Wak. Sekarang ini kita berada di Jadi, kami dulu sebelumnya dulu terima kasih dengan sudah membangun sekolah sementara untuk anak sekolah di Desa Gung Pinto yang kemarin rusak akibat gempa bumi. Jadi memang di Karo juga saat ini juga tetap berlangsung erupsi Gunung Sinabung, yang mana ada 8 titik posko pengungsian. Ditambah lagi banyaknya permasalahan-permasalahan di dalamnya yang pemerintah Kabupaten Karo khususnya BPBD memerlukan bantuan dari pihak-pihak ketiga, dari pihak-pihak LSM-LSM yang fokus membantu di bidang kemanusiaan. Jadi harapan kami Mercy tetap bersama BPBD dalam membantu kami untuk penanganan erupsi Gunung Sinabung ini.